Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat pada malam hari ini berkolaborasi dengan Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta akan menampilkan seni, tari, dan budaya yang bertema Gita Pratnya Jiwana dan juga akan berkolaborasi dengan pentas tari dan budaya dari Lombok yaitu musik tongkek, tari mama, dan juga gendang belek. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Thank you.
Oh.
Karya ini sebenarnya kita introspeksi pada diri kita sendiri bahwa siklus manusia itu pasti akan berputar. Jadi ini perjalanan khususnya seorang wanita karena pemainnya adalah sinden dan penari wanita. Di situ bagaimana kolaborasi antara sinden dan wanita penari itu kita mencoba mengkombinasi dan ya prosesnya pasti tidak gampang karena bagaimana sinden bisa bergerak dengan luas sedangkan bagaimana penari bisa nembang. Lalu perjalanan ini pasti kita akan flashback ke belakang bahwa kita sebagai diri kita sebagai manusia pasti akan banyak salahnya dan kita merintis ke depannya pasti akan lebih baik. Harapannya kami bersama dan ketika dikaitkan dengan situasi Lombok sebenarnya tepat sekali karena ya semuanya pada kembali pada yang kuasa. Harapan kami tetap solid dan silaturahminya Taman Budaya Yogyakarta dengan Taman Budaya Nusa Tenggara Barat tetap terjalin sampai kapanpun. Kami berterima kasih sekali pada pihak Taman Budaya Nusa Tenggara Barat karena sangat luar biasa supportnya dan interaksinya keluarganya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih solid. Kami tunggu kedatangan Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk berkunjung kembali ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Pentas pada malam hari ini, kami dari tim kesenian Taman Budaya Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman-seniman Yogyakarta menampilkan repertoar Gita Pratnya Jiwanya. Repertoar ini didukung oleh 11 penari. Sebenarnya tidak penari, tapi 5 penari dan 6 pesinden yang
pesinden harus bisa menari dan yang penari harus bisa nyinden. Kemudian ide dasar kami adalah mengembangkan mocopat yang ada di wilayah Jawa yang pada saat sekarang ini sudah tidak banyak orang mengenal. Jadi mocopat itu tidak hanya bisa secara statis duduk, tapi bisa kita olah, kita kembangkan dengan gerak. Sebagaimana kita hidup ini kan dari lahir, kemudian beranjak besar, remaja, dewasa, dan akhirnya kita akan pulang kepada Tuhan. Nah, repertoire ini kita ungkapkan di dalam bentuk tarian dan dalam bentuk gending atau tetembangan yang bisa menjadi tontonan dan tuntunan. Kesenian Lombok itu sangat bagus, atraktif, jadi energik ya, energik karena mungkin masih ada banyak sentuhan-sentuhannya dengan nuansa Bali. Tetapi beda dengan Bali. Lombok punya ciri khas sendiri dengan tadi di kendang beliknya, walaupun sama-sama kendang, proses di sini dipukul, kalau kami sama-sama dipukul, tapi kalau di sini pakai alat, kita pakai tangan alatnya ya. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing, yang itulah keberagaman Indonesia yang perlu kita lestarikan. Harapan kami ke depan, kolaborasi ini kedepannya mungkin antara Yogyakarta dan tim kesenian dari NTB ini, dari Taman Budaya NTB ini, bisa kita kolaborasikan dalam suatu repertoar, entah kapan, karena kami berharap Taman Budaya NTB silaturahmi, atau kami tunggu kedatangannya di Yogyakarta. Nanti kita kolaborasi bersama di dalam repertoar baru yang masing-masing mempunyai ciri khas keunikan tersendiri. Terima kasih. Kain tenun pemusasa. Mugi-mugi Gusti Allah tanpa binari saya. Mugi-mugi saya akarah yang saya ikut sampun kapok. Semoga mandi menaik piknik Lomboknya ada posisi lain di gimana lah Lombok itu ternyata oke. Jogja dulu dong. Jogja nanti, Jogja udah oke. Jogja udah oke. NTB yes ya. NTB yes. Wah kan itu kampanye. NTB yes. Pokoknya Yogyakarta istimewa. Indonesia luar biasa. Baik Pak Tuskun, sekali lagi. Ya pemirsa, demikian tadi pentas seni tari dan budaya, kolaborasi antara Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Taman Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang seni dan budaya tari. Demikian saya Ita Rahman dari Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get the inspiration.